kalau sebelum ni kita rasa macam gelojoh sangat lah. Kalau saya sebelum ni, saya boleh kata satu perkataan lah, seraput. Betul. So, kita baru selesai bengkel email marketing selama 3 hari kan? Ataupun apa cabaran tuan sebelum ni tentang email marketing? Okay, baik. Okay, sebenarnya email marketing ni, kami kalau di Matchcan ni memang dah lama kami pakai. Cuma isu dia adalah kita nak susun dia tu. Kita bila kita tengok, kami dah cuba banyak kali dah sebenarnya dengan tim pun. Ada yang kami susun untuk satu bulan. Tapi bila buat tak jadi, kita reset balik. Buat tak jadi, reset balik. Jadi kita tengok macam something lah yang benda yang menyebabkan kita jadi rasa macam cepat give up lah. Tapi lepas program ni nampak kita dah susun untuk 4 bulan kan. Nampak. Kita nampak lah dia punya, rupanya dia ada formula dia lah. Yang mana yang kita tak ada formula tu lah. Kita tak ada dia punya apa ni, sistem untuk monitoring. Kita tak tahu kena nak, bila tak jadi tu kita nak adjust kat mana, tak tahu. Bila kita dah cuba terus on the spot tu, bukan saya je sebenarnya, saya rasa lah bukan saya je, mungkin tim saya pun saya rasa sama lah. Kita dah nampak dia punya direction kan, apa patut yang kita nak kena jawab dulu. Kalau sebelum ni kita rasa macam gelojoh sangat lah. Kalau saya sebelum ni, saya boleh kata satu perkataan lah, seraput. Sebab kita, walaupun kita ada banyak ilmu, kita rasa kita ada banyak, kita ada banyak konten, kita banyak ilmu, tapi sebenarnya kita seraput sebab kita tak tahu nak nak susun konten tu. Dan saya percaya ramai lagi yang kat luar pun akan menghadapi isu yang sama dengan saya ni. Jadi kalau apa ni, kena improve lah. Macam mana nak cara improve tu, kena join lah. Kena belajar lah macam mana ni, macam mana saya join dalam program VIP ni kan. Alhamdulillah dah dapat banyak perkara walaupun dalam masa 3 hari. Tapi dia dah solve saya punya problem, 1 tahun punya problem.